Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog IF. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, hari ini kita mau unboxing suatu barang, tapi sebelumnya kita mau ngetes mikrofon dulu. Kalau kemarin kita unboxing mikrofon. Nah, sekarang kita ngetes mikrofonnya. Sekarang mikrofonnya sudah saya pakai. Dan bagaimana hasil dari mikrofon ini? Sekarang di dalam ruangan noise-nya bagaimana? Di dekat saya ada kipas angin yang menyala. Juga mungkin ada suara kendaraan sesekali karena kebetulan jendelanya terbuka dan deket banget sama jalan raya. Nah, habis ini saya mau tes mikrofonnya di luar ruangan. Sekaligus setelah itu akan mengunboxing suatu barang pada video kali ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di luar ruangan di halaman rumah saya. Tapi ini lumayan berisik ya, soalnya di apa namanya, deket banget sama jalan raya, tepatnya pas di pinggir jalan raya nih. Gimana hasil dari audio Arimic mikrofon ini kalau di luar ruangan? Apakah suara saya masih terdengar jelas dan bagaimana noise dari lingkungan sekitar? Apakah masih terdengar dengan jelas atau bagaimana? Silakan teman-teman nilai ya. Mungkin bisa di cantumkan nanti di kolom komentar bagaimana hasil dari mikrofon Arimic Lavalier ini. Saya nggak teriak-teriak, ngomongnya biasa aja. Jadi beginilah hasilnya. Cek-cek, 1, 2, 3. Dan beginilah hasilnya. Sekarang kita unboxing barangnya. Ini dia barangnya. Baru datang tadi sekitar jam berapa ya tadi? Mungkin sekitar jam 3-an lah, atau enggak jam 3 kurang 20 menitan. Kemarin baru beli di Tokopedia. Apa barangnya? Sekarang kita unboxing. Rapat juga ya. Benar, kita pakai gunting aja deh biar. Nah, kalau gini kan lebih cepat. Kok gini? Benar-benar. Ini baru pertama beli, jadi nggak tahu juga gimana model kardusnya, pembukanya gimana. Oh, begini. Oke. Yes, ini parfum, sebuah parfum. Parfum, kita ambil dulu terusnya. Mereknya Justin Paul yang varian Navy. Packagingnya begini, jadi masih terbungkus plastik keluarnya. Ini depannya ada tulisan apa ini? Ini depan apa belakang? Justin Paul dengan Navy. Eau de Parfum 50 ml. Ah, itu dia, moga-moga kedenger ya. Soalnya mikrofonnya cuma satu. Sampingnya? Kosong. Belakang? Belakang apa, Justin Paul, konsep baru dari Justin Paul. Ingredients, cara pemakaian, peringatan. Oke, dan lain-lain gitu ya, pokoknya itulah. Oke, samping lagi, kosong. Tanda. Oh, tanda apa? Scan kode. Oh, scan barcode. Oh, bawah? Kosong. Atas? Logo Justin Paul. Oke. Kita buka sekarang.
Parfum baru. Oh ya, by the way, ini saya kemarin beli ada promo, kebetulan harga aslinya itu 110.000, tapi saya dapetin ini 55.000. Tapi belum pas order ya. Nggak sengaja kemarin cari parfum cowok, terus kebetulan dapat ini, ya udah langsung beli aja. Kadang belum tahu parfumnya kayak gimana, ya udah beli aja. Ini dia. Nih tampilan ini si parfumnya, butuhnya kaca dan bentuknya itu cukup pipi dan slim untuk digenggam. Kayak botol apa ya? Kayak botol, lupa saya, pokoknya ada kayak mirip botol ini deh. Botol baby oil atau apa, saya lupa. Di tampilannya ada tulisan apa ini? Justin Paul Navi Eau de Parfum. Oke, baliknya? Kosong. Kosong. Dan isinya ada apa lagi? Oh, udah ternyata. Udah benar-benar kosong. Nah, ini tampilannya. Tutupnya juga sering dibuka. Enak digenggam ini. Langsung kita gobain aja deh. Oh, enak nih baunya. Baunya tuh cowok banget dan nggak terlalu tajam, tapi wanginya tuh gimana ya? Segar, tapi segernya seger apa sih namanya? Seger yang cowok banget itu loh. Maaf ya, soalnya saya masih awam banget sama dunia parfum, jadi ya beginilah saya menjelaskan tentang parfum ini ala kadarnya. Kecium nggak dari situ? Cium. Gimana? Ya seger sih. Ya pokoknya seger, cocok banget buat cowok. Dan kata kalau dari reviewnya kemarin, si dari apa brandnya itu mengklaim parfum ini tahan sampai 12 jam. Dan banyak YouTuber yang udah pakai ini parfum dan nge-review juga, itu benar memang bertahan sampai 12 jam. Bahkan ada bilang yang lebih dari 12 jam. Enggak tahu deh, 13 jam atau 12 setengah jam, enggak tahu, pokoknya bisa bertahan sampai 12 jam. Untuk kalian yang pengen parfum cowok yang apa ya, harganya di atas 100 ribuan, mungkin ini bisa jadi rekomendasi kalian semua. Emang si parfumnya agak bisa dibilang ya lumayan mahal lah untuk kantong, apalagi kalau kita anak-anak SMA, anak kuliahnya, ini dengan harga 110.000 ya begitu deh. Tapi kebetulan kemarin nggak sengaja tuh dapetin promo 50%, jadinya cuma 55.000, jadi gitu deh, lumayan murah kalau ada promonya. Dan kemarin cari di YouTube juga, ini parfum di launching sekitar bulan akhir November atau enggak awal Desember tahun kemarin, jadi udah sekitar 4 bulanan parfum ini beredar di pasaran. Ya cukup gitu aja, menurutku ini parfum recommended buat dibeli, wanginya enak, seger, enggak nyengat, dan diklaim bisa bertahan sampai 12 jam. Oke, semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku saya. Kritik dan saran kita tunggu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel IF ini agar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.